channel. Oke guys, jadi sekarang awal bulan, udah tanggal 5 sih sebenarnya, cuma aku belum belanja bulanan. Kurang afdol gitu ya kalau misalnya awal bulan aku nggak bikin video belanja bulanan. Untuk sekarang aku mau belanja bulanan di minimarket yang pasti ada di daerah dekat rumah kalian gitu, apalagi kalau bukan Alfamart. Kebetulan nih guys, sekarang juga hari Sabtu, pas banget kalau di Alfamart itu kan ada promo JSM atau Jumat Sabtu Minggu, dan pasti barang-barangnya itu lebih murah gitu. Biar nanti belanjanya seru, kita borong barang-barang yang promo aja ya guys, biar hemat. Tapi selain itu kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhan kita juga ya guys. Oh iya, sebelum aku mulai belanja, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, aku ingetin bulan subscribe ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sudah subscribe. Sekarang aku mau langsung berangkat ke Alfamartnya dulu. Jangan kemana-mana ya guys, keep on watching. Guys, jadi sekarang udah ada di Alfamartnya. Nah, ini guys, aku mau kasih tunjuk ke kalian. Kalau di Alfamart itu ada dua label press guys, ada warna putih sama warna kuning. Nah, kalau yang warna kuning itu lagi promo guys. Nah, jadi berhubung aku sekarang mau borong barang promo, aku mau nyari label press yang warna kuning. Nih, kebetulan aku juga suka banget sama Taro. Lagi promo juga, langsung ambil. Ah, ini nih guys, kalau beli dua jauh lebih murah nih. Nih harga normalnya kan 10.000, kalau beli satu diskon jadi 9.800. Nah kalau kita beli dua harganya lebih murah lagi. Nih 14.900 sudah dapat dua dong. Wah, aku mau beli deh. Guys, ini Cheese King-nya juga lagi promo nih, cuma 3.900. Wah, aku juga suka nih, langsung aja mau ambil satu. Wow guys, ini ada produk baru. Ini mereknya sih Happy Pop. Aku barusan pertama kali ini lihat. Harganya nih jadi 8.600. Jadi 8.600. Rasanya rumput laut, seaweed guys. Menarik banget sih warna hijau gini. I love green, langsung aja masukkan ke keranjang. Wah, nih guys, keranjang pertama aku udah full. Aku mau titipin ke kasir dulu, aku mau ambil keranjang yang baru lagi. Nah guys, ini udah ambil keranjang yang kosong lagi. Sekarang waktunya kita fullin lagi, go! Wow guys, kemarin kan belanja di Transmart nih. Ada Tenggo yang ada dealannya. Sekarang ada dealan lagi dong. Happy banget. Kita cari-cari lagi yang promo. Wow, ini sih kalau snack paling aku suka ya. Itu nomor 1 Roma Sari Gandum. Nah, kalau yang nomor 2 itu Monde Egg Drops ini guys. Seneng banget dong, 6.500 harganya. Harga normalnya sih 7.500. Langsung aja aku mau ambil. Wah, ada yang beli dua gratis satu lagi guys. Ini ada Gary, aku juga lumayan suka sama ini. Langsung aja kita masukkan ke keranjang. Oke guys, ini belanja snacknya aku udah lumayan banyak. Tadi kan udah satu keranjang nih, ini juga udah hampir full lagi. Sekarang mau cari apa ya kira-kira? Oh, kita cari mie aja ya. Oke, di mana tempat mie-nya? Nah, ini dia guys. Wah, wow, ada mie sedap Korean dong. Yang kapan hari aku bikin reviewnya, yang enak banget. Aku kan bilang gak akan skip kalau belanja bulanan, pasti akan beli ini. Jadi sekarang aku langsung mau masukkan ke keranjang. Wow guys, ini ada mie baru, ada 3 varian. Ini sih namanya Segye Food Ramyeon. Lagi promo juga, dari harga 10.300 tinggal 7.900.
Dan yang paling terpenting ini udah ada label halal MUI-nya, jadi tuh kita nggak ragu produk ini pasti halal. Kayaknya aku mau coba salah satu variannya. Ini dulu deh, kayaknya aku mau coba yang mushroom and beef. Oke, langsung aja kita masukkan ke keranjang. Oh ya guys, stok tisu aku di kos itu udah habis. Jadi ini mumpung juga ada promo. Nah, lucu banget nih guys, Hello Kitty gitu. Harganya 11.900. Wah, langsung aja aku mau ambil satu. Nah, minyak di kos tuh udah nipis banget gitu stoknya. Kita cari yang termurah. Ini masih 22, Saninya Bimoli Special 22.200. Ini Bimoli biasa 22. Kalau kalian pilih yang mana ya? Kira-kira Sania atau Bimoli? Yaudah deh, aku mau ambil yang Sania aja. Cus. Oke, wah, panjangnya aku udah full lagi nih, guys. Kayaknya aku harus ambil keranjang lagi yang baru. Sekarang aku mau ganti ke produk non-foodnya. Tadi kan foodnya sudah nih guys, sekarang kita lanjut ke non-foodnya. Nah, sekarang aku mau beli sabun mandi. Ini sih, wah ini baru guys. Ya, yang Vitalis ini baru. Promo juga nih, 27.600 kan harga normalnya, ini tinggal 17.500. Ada dua varian, ini warna hijau sama ada yang warna pink keunguan gitu nih. Skin brightening, kalau yang biru ini skin refreshing gitu. Karena aku lebih suka warna pink, kita coba aja. Ini sih bungkusnya kayak kelihatan lebih kecil ya daripada kayak Biore terus yang lainnya gitu. Tapi kalau dilihat ini isinya sama guys nih, 450 ml, tuh kan, ini juga sama nih, 450 ml juga nih kan. Nah, jadi kalian jangan tertipu sama bungkusnya aja ya guys nih, ini kecil tapi isinya sama loh. Kalau sabun mandinya udah, sekarang kita bergeser ke parfum. Parfum aku juga habis. Ini yang paling menarik perhatian aku, ini ada Pucel. Ini baru sih, setahu aku ini produk baru. Lagi diskon juga 20%, kebetulan ini juga ada dua varian, ada yang warna putih sama yang warna ungu. Aku belum tahu baunya sih, coba aku cium dulu ya guys. Kalau ini sih wanginya sweet gitu, manis. Aku suka sih. Sekarang kita coba yang warna putih ya. Lucu banget gak sih guys kemasannya? Kalau manis sih lebih manisan yang tadi sih, cuma sama-sama kalem gitu baunya. Wangi aku banget, suka keduanya nih guys. Aku jadi bingung pilih yang mana. Ya udah deh. Lagi-lagi karena aku suka warna pink nih guys, kita ambil yang warna pink aja ya. Nih guys, sekarang aku mau beli pewangi pakaian. Nah, ini dia guys, aku udah nyobain ini satu kali, masih ada sedikit sih di kos. Tapi aku suka banget sama wanginya. Aku kemarin beli juga karena murah banget nih, harganya 16.900 ya. Jadi daripada ini kayak Downy gini kan lebih mahal ya kan. Kebetulan ini yang Soclean lagi promo gitu. Apalagi nih kalau pakai member dapat ekstra bonus 3.000 poin pontam. Lumayan banget kan guys. Wanginya juga enak, aku suka. Jadi aku mau beli yang ini aja deh. Thank you.
guys, truk aku lumayan panjang. Nih, bisa dilihat. Tuh. Aku dapat poin karena aku tadi pakai kartu Kunpa kan, guys. Jadinya lebih hemat lagi. Terus potongan belanja aku nih sampai 78.500, jadi lumayan banget ya. Oke guys, jadi udah cukup ya video borong bareng promo di Alfamart. Nah, untuk selanjutnya aku mau belanja di mana lagi? Silahkan kalian komen di bawah ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin buat buruan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis guys. Akhirnya aku Pristi pamit undur diri. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep smile. Bye.